Selamat datang ke channel Sabaran Suhaimi. So siapa yang tengok channel ni, jangan lupa untuk like, subscribe. Hari ni kita akan, saya akan review satu produk protein powder yang mungkin dah ramai orang kenal. So stay tune, tengok video ni sampai habis. Okay, so produk brand dia adalah Super Real 14. Saya beli ni daripada D-Gym Supplement. Mungkin korang dah kenal, dah familiar dengan brand ni. Super Real 14 ni kalau tak salah saya, dia daripada Hungary. Diorang import, D-Gym adalah official reseller yang jual dekat Malaysia. So, yang ini saya beli daripada D-Gym. Nama dia Quattro Protein. So, Quattro Protein ni dia guna 4 sources of protein lah, antaranya daripada protein concentrate, whey concentrate, daripada milk protein dan seterusnya. So saya akan review, directly saya akan review, mungkin tak nak cerita sangat. Kalau tak silap harga dia ni dalam RM175-180 macam tu lah harga dia. Dan dia ada 85 servings. Dari segi bau, bau dia okey, bau dia sedap. Tapi dari segi rasa, rasa dia sedap, cuma rasa dia bila dia macam agak creamy tau. Bila agak creamy, mungkin ada setengah orang yang tak suka macam creamy. Dia akan rasa bloated sikit lah, akan rasa bloated. Macam saya tak prefer sangat rasa creamy, tapi korang boleh cari flavor lain. Macam ni flavor chocolate hazelnut. Kalau tak salah saya, dia ada flavor buah-buah lain. Pun nampak macam menarik. Rasa dia pun not bad, okay. Dari segi recovery, saya rate mungkin dalam 8/10. Rasa mungkin dalam 7.5/10. Dari segi value, harga RM175-180 macam tu. Dari segi value, saya rasa harga dia harga standard lah, harga di pasaran. Serving pun not bad. Boleh dikatakan standard, tak terlalu murah, tak terlalu mahal. Boleh dikatakan sedap. Okay, yang ini korang boleh lepas. Dan diorang ada, diorang punya produk halal kan, Quattro Protein ni, Super Real 14, tu yang bagus pasal brand ni lah. Dan banyak lagi brand-brand yang halal yang saya akan review ke depan nanti. Mungkin korang nak saya review apa, korang boleh komen kat bawah. Mungkin ada produk yang saya dah pernah try, saya akan review juga. Contohnya produk-produk macam lokal ada, international ada. Dan kita akan cerita lah, saya akan cerita apa benefit beli produk ni dan tentu. Bukan semua produk international bagus dan bukan semua produk lokal tak bagus. So ada kriteria-kriteria yang menentukan dia bagus ataupun tak bagus lah. Dari segi glutamine BCAA, saya boleh katakan BCAA dia pun agak tinggi, 7.2 BCAA. Selalunya standard 5 gram BCAA macam tu. 7.2 ni agak tinggi, bagus juga. Glutamine ada glutamine dalam ni, which is bagus. Protein 43 gram. Ni bukan per serving, ni per daily serving. Per serving dia ada 21 gram protein. Selalunya range protein per serving dalam 20 ke 24 gram lah protein selalunya, brand-brand lain pun. Dan yang ini dia punya kalori per serving ada 118 kalori. Karbohidrat dia ada 6.9 gram carbs. Nak dikatakan terlalu tinggi pun tak boleh cakap juga, sebab post workout memang kita perlukan carbs. Sebenarnya kita perlukan carbs untuk post workout. So bagi saya tak ada masalah. Okay, so overall rating untuk ni saya bagi 7.5/10. Rasa dia okay, not bad. Siapa yang suka creamy, korang boleh try ni. Siapa yang kurang suka creamy, mungkin tak sesuai yang macam ni, mungkin kena try flavor lain. Dari segi harga, untuk serving pun not bad. Korang boleh try macam ni, pasal dia halal. Dari segi glutamine, BCAA, kandungan dia orang kata standard lah, ikut standard. Dan korang boleh check dia punya IG dia kat sini, D Supplement Official. Korang boleh follow IG tu dan korang boleh beli dekat D-Gym Supplement. So siapa yang nak tengok video lagi macam ni, make sure korang subscribe, belanja like. Saya akan buat video review lagi supplement-supplement, lagi-lagi untuk newbie, supplement apa yang korang boleh beli dengan apa yang korang kena elakkan. So jumpa dekat video kan.